Halo sahabat semua para fan setia sinetron Bidadari Surgamu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru dan info terbaru dari sinetron Bidadari Surgamu yang tayang malam ini, yang tentunya semakin seru lagi guys untuk kita lihat. Di episode awal, di episode sebelumnya, mari kita lihat di mana Namira masih saja berpura-pura mengaku belum membaca ataupun belum mengetahui hasil dari CT scan atau rekaman medis riwayat penyakit dari Sakinah. Di saat kini Angel berada di depan Sakinah. Padahal kenyataannya justru Namira telah mengetahui jika Sakinah itu telah mengidap penyakit tumor otak dan itu membuat Namira begitu amat senang sekali ya guys. Ini adalah salah satu saudara yang memang tidak bersyukur dengan adanya Sakinah, yang memang mungkin dia pun merasa sakit hati ketika sang pujaan hatinya telah direbut oleh Sakinah. Namun kenyataan beda karena memang Allah berkata lain dan takdir Allah tidak bisa dipungkiri, sehingga kali ini Dennis pun harus menikah dengan wanita yang dicintai oleh Dennis, yaitu Sakinah. Di sini kita melihat bahwasanya Namira yang sangat amat begitu senang melihat kondisi Sakinah yang saat ini telah mengidap penyakit yang sangat begitu mematikan, yaitu tumor otak guys. Dimana tumor otak itu tidak bisa bertahan hidup selama ataupun bahkan di sini Sakinah pun akan segera direnggut nyawanya karena penyakit yang dideritanya selama ini. Kasihan banget ya guys sebagai Sakinah, dan di sini mungkin Sakinah pun akan menjadi syuting terakhir di dalam sebuah episode sinetron Bidadari Surgamu malam ini guys. Dan tentunya kalian pun akan sangat dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya di episode mendatang. Karena kali ini sinetron Bidadari Surgamu akan mengeluarkan album ataupun episode terbaru yang memang kali ini tanpa adanya Sakinah. Lalu benarkah kenyataannya seperti ini? Yuk simak videonya sampai selesai. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputaran sinetron Bidadari Surgamu. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Bidadari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Nah guys, di sini kita pun melihat lagi nih Namira juga berusaha bersikap baik terhadap Ibu Lauja guys. Selaku ibu mertuanya, bahkan Namira tidak segan untuk memeluk Ibu Lauza. Tentunya semua itu dilakukan oleh Namira dengan maksud ingin mengancam Ibu Lauza agar Ibu Lauza menuruti semua permintaan dari Namira, termasuk mengambil Dennis dari Sakinah. Adegan lain juga guys, di sini terlihat Dennis saat ini sedang bersama dengan Angel. Sepertinya mereka berdua baru saja pulang dari tempat kerja Dennis, di mana kebersamaan mereka pun membuat hati Sakinah mungkin di sini akan sangat mengikhlaskan dengan kepergian dari Dennis untuk bisa dekat lagi dengan Angel. Di sini Sakinah juga minta Angel untuk mulai belajar layani Dennis. Saat di perjalanan, Dennis meminta kepada Angel untuk membantunya untuk mencari tahu bagaimana perkembangan kondisi dari Sakinah. Lantaran baru-baru ini di tempat kerja Dennis terdapat salah seorang pelanggannya yang jatuh pingsan dan disebut-sebut telah menderita tumor otak. Angel yang saat itu merasa bingung akan memihak kepada Dennis ataukah Sakinah. Namun pada akhirnya Dennis meminta Angel untuk berjanji untuk selalu menjaga Sakinah dan mencari tahu penyakit yang diderita oleh Sakinah. Sesampainya Dennis di rumahnya dan langsung masuk di kamarnya, Dennis mendapat Bidadari Surgamu yakni Sakinah istri tercinta sedang tertidur begitu lelap. Meskipun Dennis merasa lapar, namun Dennis tidak tega untuk membangunkan istrinya tersebut. Yang Dennis lakukan adalah hanya memandang wajah cantik dari seorang istri yang sangat begitu dicintainya. Termasuk Dennis juga mencium lembut kening Sakinah. Setelah itu Dennis keluar untuk mencari makanan. Lantaran Dennis tidak tega membangunkan Sakinah istrinya, akhirnya Dennis kini beranjak ke dapur dan ingin makan seorang diri. Namun tanpa diduga Angel juga datang ke dapur dan mendapati Dennis ingin makan. Sepertinya Angel juga ikut makan bersama dengan Dennis.
Di saat Dennis hendak mengambil nasi, Angel dengan refleks berusaha untuk membantu Dennis sehingga terjadilah pegangan tangan antara Dennis dan juga Angel. Mungkin disinilah timbul benih-benih cinta antara Dennis dan Angel. Apakah mungkin kita semua bakal dibikin penasaran lagi karena akhirnya Sakinah pun akan segera meninggal dunia dan posisi Sakinah akan digantikan dengan Angel. Karena saat ini guys dikabarkan dalam sebuah media publik dalam akun pribadi milik Salsabila Adriani, di mana Salsabila telah membintangi sebuah sinetron terbarunya. Nah, bagaimanakah keseruan dan benarkah apakah kali ini Salsabila akan hengkang dari sinetron Bidadari Surgamu, guys? Angel dan Dennis pun akhirnya makan bersama dan Dennis kembali menyinggung tentang penyakit Sakinah kepada Angel. Angel akhirnya menuturkan pernyataan yang membuat Dennis tercengang, di mana Angel ingin mengetahui apakah Dennis bisa hidup tanpa Sakinah. Dennis yang mendengar perkataan dari Angel itu seketika tercengang dan langsung terdiam karena pastinya Dennis tidak bisa hidup tanpa seorang wanita yang sangat dicintainya sekaligus istri sah amat begitu dia cintai. Lagi dan lagi Sakinah melihat keromantisan Dennis dan Angel, namun Sakinah berusaha untuk tetap saja karena Sakinah berpikir jika pada akhirnya Angel adalah wanita yang akan melayani Dennis selepas kepergian Sakinah untuk selama-lamanya, guys. Angel tanpa sengaja melihat Sakinah yang saat ini lebih memilih untuk berpaling dan kembali masuk ke kamarnya. Sakinah tanpa sedang menelpon Angel, keduanya masing-masing berada di dalam kamar. Sepertinya Angel akan meminta maaf kepada Sakinah karena tadi ia makan bersama dengan Dennis. Sakinah lantas berusaha menenangkan Angel dengan mengatakan itu tidak jadi masalah bagi Sakinah karena itu sudah sepatutnya tugas Angel untuk mulai belajar melayani Dennis. Nah guys, bagaimanakah episode mendatang guys? Karena nampaknya akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi melihat keburukan dari seorang Namira yang saat ini Namira pun masih berpura-pura amnesia. Dan tentunya rahasianya pun akan segera terbongkar oleh Pak Mario sendiri ataukah Andrew. Atau sebagaimanakah kisah keseruan selanjutnya, tentunya akan sangat semakin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya. Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis.